untuk standar pengen minum di kelurahan harusnya sudah ada, sehingga Anda mau misalnya mengurus KTP, oh sudah ada listnya. Ini untuk pengurusannya waktu kapan? Kemudian untuk membuat SKTN soalnya ada lagi apa saja dibutuhkan? Untuk mengupdate dengan S ada lagi. Nah informasi itu cukup terbuka, transparansi juga pasti mendorong akuntabilitas pelayanan publik. Sehingga nggak ada peluang bagi orang untuk bermain kain. Karena hari pertama itu biasa terambilkan anggaran. Kayaknya sama ini setiap rekan yang masih kekurangan kemudian bisa dimintakan perpanjangan. Tapi kita upayakan kita evaluasi sudah selesai sampai hari Ahad. Apakah ada kekurangan dan sebagainya, nanti siapa aja yang kurang biasanya dibuat surat tugas baru. Beberapa yang mungkin sakit kan belum tentunya bisa semuanya. Misalnya saya juga awalnya nih ya nanggung dulu karena kan kopi lagi tingginya, sementara kan harus 50% kan mudah tidak masalah karena memang yang menguntungkan kita kopi temukan ini memang keparahannya rendah dia, sehingga sekalipun banyak terpapar dia tidak meningkatkan keterisian rumah sakit. Karena yang menjadi basic adalah rumah sakit. Karena kapasitas itu menggambarkan apakah masih bisa tercover dengan kapasitas kesehatan kita. Nah kebanyakan tadi kemarin ya, tadi di Jati Rahayu dari 200 cuma 5 tuh yang rumah sakit. Sehingga memudahkan dan lebih cepat. Ada yang sempat per hari, seminggu gitu ya. Kemudian pelaksanaan proses tidak menimbulkan pasca terbaru. Gitu kan? Itu harapannya warga tadi itu kan tentang titik-titik kondisinya itu kan ke sertifikasi pembatasan wilayah itu. Kok sertifikasi nggak bisa apa sih? Karena sertifikasi itu kan berarti merubah kemilikan aset daerah menjadi milik pribadi kan? Nggak bisa. Yang bisa IMB saja. Ya. Mungkin yang lebih tepat itu adalah target masalah batas wilayah. Iya, batas wilayah. Iya, karena di sini ada masalah nih. Di sini jalan masuknya itu harusnya dia diadapkan bersamaan dengan keberadaan ini. Tapi kok tiba-tiba batas wilayahnya nggak masuk? Kan jadi aneh. Gitu. Karena tiba-tiba di sini ada RW 20, di sini kok ada RT yang masuk 20, gitu loh. Nah pertanyaannya dulunya adalah bagian daripada RT RW sini, entah kapan tiba-tiba berubah. Nah berubahnya itu siapa yang merubahnya itu yang harus ditanggungjawab. Karena jelas nggak mungkin namanya itu mengintegrasikan apa pembangunan kewilayahan kalau secara fisik tidak dikuasakan gitu loh. Nah itu dipastikan ada masalah dan kaitan dengan perbatasan. Sehingga tadi diminta untuk menegaskan kembali ini jalan menuju ke Duta Indah ini
itu berikut dengan fasosnya yang sekarang yang dibersihkan itu. Jadi milik siapa? Jadi saya itu pasti di sini. Jadi kalau simple, walaupun ada kesalahan, ya udah kembali. Gitu loh. Simple kok kayak gitu. Ya pemerintahan itu sebenarnya mempermudah masalah-masalah di masyarakat. Bukan menimbulkan apa ya sumber konflik baru masyarakat. Coba bayangkan kalau misalnya ini kan mau dibuat taman ya, tapi kemudian ribut karena adanya pedagang pemakaman. Pertanyaannya pedagang ini siapa yang memanfaatkan? Kemana mereka PAD-nya? Kalau dia berupa pemanfaatan aset daerah yang dikuasakan oleh pihak ketiga, pasti ada PKS-nya. Perjanjian kan mana? Dari situ kelihatan apakah masuk ke pengadilan sebagainya? Jadi enggak. Itu yang harus ditata. Nah, kayak itu yang saya dorong. Bukan semua kota kasusnya, tapi sekota Bekasi pasti punya masalah yang sama. Nah, pertanyaannya siapa yang menjadi, apakah ini sudah diangkat menjadi masalah kota? Sehingga membuat tim khusus untuk mengverifikasi, penataan, mendata kembali sekrennya. Oh, ini punyanya kita, ini bukan punya kita. Ini siapa yang memiliki ini? Kenapa dimiliki kayak gitu? Nah, itu semuanya harus verifikasi. Nah, tim verifikasi dan validasi aset daerah itu harus dibuat. Gitu. Itu paling penting. Dari setiap tempatnya beda-beda, tapi akan menimbulkan ini kok apa masalah yang bisa diangkat ke atas gitu sebagai sebuah pokok pikiran DPRD. Apa yang menjadi apa yang perlu perkuat pengawasannya gitu. Nah, untuk harapan dari kegiatan reses ini apa, Pak? Macam-macam kan tentunya dengan beragamnya masalah dihadapi masyarakat. Dari sekian banyak masalah itu kan sporadis ya. Nah, mengangkatnya biasa kebijakan itu perlu analisa, kemudian mapping. Sama seperti hampir setiap tempat itu masalahnya banjir lagi dulu. Pertanyaannya, kita sudah punya perda drainase, kok nggak dilaksanakan, gitu ya? Nah, sementara tadi saya katakan perda tersebut sudah mengamanahkan rencana induk pembangunan drainase untuk memastikan berapa tahun kita bebas banjir. Nah, drainase tersebut itu teknis nanti sudah ada rencana induknya, lalu nanti ada bagian teknisnya lagi untuk mendetailkan apa saja yang dilakukan untuk bisa sampai 10 tahun terbis banjir. Setelah itu berapa anggarannya? Nanti ada namanya middle procurement plan, rencana pengadaan pertengahan jangka menengah, jangka pendeknya. Jadi ada dari 10 tahun misalnya ya, dia harus kita berbanjir. Nah, ini apa saja yang paling besar nih? Mau folder, berapa banyak foldernya? Ini harus dikalkulasi. Nah, sementara kan ini pertumbuhan itu juga ada. Nah, itu yang nggak mungkin tidak bukan dengan feeling, nggak juga dengan opini, tapi dengan kajian dan riset gitu. Nah, rencana itu harus dibuat oleh pihak ketiga konsultan ini. Gitu. Kayaknya kalau lebih modern, lebih cerdas, enak. Ya. Sepanjang tidak ada masalah kepentingan tadi. Misalnya pengadaan lahan, jelas. Folder benar sih dibutuhkan, tapi masalahnya di mana dia? Apakah efektif gitu? Ini kan belum kita nilai ini. Nah, 34 folder yang kita miliki, itu belum ada biaya penyelenggaraannya dalam APBD. Coba deh, kayaknya satu folder ini berapa biaya penyelenggaraannya? 1 miliar dalam. Belum dianggarkan juga. Belum 34 kita. 34. Coba lihat, setelah dibuat, ada di mana? Udah sampahnya ada yang rusak, efektif tidaknya juga belum dievaluasi gitu. Karena kan otomatis yang tanahnya letak lokasinya apakah memang sudah dengan ada di idenya atau belum. Yang kayak gitu bang, kayaknya kalau mau dikerjakan ya kembali harus profesional. Masalah kayak gitu banyak muncul mas itu. Sama kayak tadi ya, untuk standar pelayanan minimum di kelurahan harusnya sudah ada. Sehingga Anda mau misalnya mengurus KTP, sudah ada listnya. Ini untuk pengurusannya waktunya kapan? Kemudian untuk membuat SKTN misalnya ada lagi apa saja dibutuhkan? Untuk mengupdate TKS ada lagi. Nah, informasi itu cukup terbuka. Nah, transparansi juga pasti mendorong akuntabilitas pelayanan publik. Sehingga nggak ada peluang bagi orang untuk bermain kayu. Mereka belum dinanti untuk masyarakat menyampaikan kepada Bapak Ketua Dewan itu apa aja? Yang pertama itu yang paling prioritas adalah masalah penanganan banjir. Karena Duta Indah ini perumahan yang sering dilanda banjir, terutama di tahun 2020 akhir dan 2021 awal. Itu yang luar biasa. Makanya kami yang prioritas adalah masalah banjir, minimal mengurangi. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan batas kepastian batas wilayah.
yang dimana pada saat ini diklaim sejak tahun 2017 kita tidak tahu kok tiba-tiba jadi RW20, sedangkan RW20 ada di seberang kali, kita ada di yang sudah sesuai dengan jadwal. Mungkin ada sesuatu hal di sana, ada kepentingan-kepentingan yang memang untuk kepentingan pribadi dari orang-orang yang tidak melihat, tidak mau melihat kita indah nyaman seperti sedia dulu, ya kala dulu. Mungkin itu yang menjadi prioritas permasalahan yang disampaikan pada masalah reses pada malam ini. Sehingga sangat berharap Pak Warga untuk ada pembenahan-pembenahan. Memang kita lihat sendirilah di Kota Bekasi ini kan bobroknya, tadi sudah disampaikan oleh Ketua RT dan kita siap-siap mau membahas itu. Bobroknya pelayanan-pelayanan terhadap warga dan sebagainya itu harus kita benahi. Mungkin tidak mudah kita memberikan kelapak tangan, tetapi memang harus ada upaya dari kita untuk membenahi itu semua. Nah ini kita harus berikan kepada anggota Dewan khususnya Ketua DPRD, dan menjadi kebanggaan kita didatangi, jarang kan, didatangi langsung oleh Ketua DPRD-nya yang memang selevel dengan Wali Kota kan, intinya itu. Kota Indah, Kota Bekasi.